ada dakwaan kata kuli yang mengedarkan SD untuk dapatkan tanda tangan di parlimen untuk undi tidak percaya terhadap Dato' Tun Haji. Memang wujud ke benda tu? Mustahil. Pertama, saya juga ahli parlimen. Saya juga kawan Tengku Razali. Dan saya kenal Tengku Razali dari segi cara dan sebagainya. Saya tidak fikir Tengku Razali buat sesuatu yang di luar dari peraturan. Kemungkinan ada pihak yang cuba nak menggunakan pengaruh beliau pada saat-saat tertentu. Itu mungkin. Tetapi mengenali Tengku Razali, beliau adalah seorang yang sangat, orang kata, berpegang kuat kepada prinsip, peraturan, perlembagaan. Saya boleh bayangkan sebenarnya apa yang berlaku. Yang pastinya bukan daripada Tengku Razali. Ini memang tak pernah diedarkan keadaan. Tak pernah. Kalau tidak, tentu saya sebagai antara orang yang rapat dengan dia, mesti ada dia bisik-bisik. Tak ada pun. Kita baru ini, baru kita dengar cerita tu. Nampaknya yang lebih tahu tu orang yang bukan ahli UMNO. Bermakna usaha itu ada, mungkin ada cuba dibuat di pihak tertentu. Dan mungkin mereka melihat Tengku Razali sebagai seorang yang banyak, tidak banyak bersuara, diam. Mungkin mereka cuba nak menggunakan Tengku Razali. Tapi kalau daripada Tengku Razali nak buat perkara itu, saya tak fikir begitu. Kerana saya rasa saya kenal Tengku Razali lama. Dan sebagai kawan dan juga pernah juga sebagai lawan, saya tahu kaedah-kaedah Tengku Razali. Beliau sangat berprinsip. Dan ternyata sekarang dia lebih konsisten pada Tuan Dr. Mahathir lah. Itu yang pasti. Maksudnya, kalau saya kata pihak tertentu ingin menggunakannya itu, maknanya Tuan Mahathir lah? Bermakna ada percubaan. Saya tak kata siapa-siapa. Okay. Bermakna ada percubaan daripada pihak tertentu. Mereka mungkin mencuba kalau Tengku Razali boleh digunakan. Tetapi macam Tengku Razali kata, dia adalah parti man. Dia orang parti. Dia ketua bahagian. Dia ahli parlimen. Dan setakat ini, saya nampak segala kerja yang dia lakukan, dia sentiasa bersama dengan kami semua dan kita tidak ada masalah. Barangkali ada pihak kecewa bila Tengku Razali dilihat menandatangani dokumen itu. Dan sebenarnya ini semua dilakukan oleh semua orang untuk menandatangani. Macam Tengku Razali katalah, itu bukan satu dokumen yang ada legal impact. Tetapi itu masing-masing menunjukkan komitmen, menunjukkan sikap, menunjukkan pendirian. Jadi kalau orang yang menandatangani untuk menyatakan mereka against government, boleh kita terima. Kenapa pula bila ada orang menandatangani for government, for prime minister, kenapa pula ada yang keluh kesah? Saya fikir tidak perlu. Sekarang ini kita bagi banyak kebebasan. Ya, orang nak mengadakan rally, nak membuat macam-macam statement, diberikan kebebasan. Yang dulu kalau zaman saya, zaman Dr. Mahathir dulu, kebebasan begini mungkin tidak ada. Tapi zaman Dato' Najib ini diberi kebebasan. Tu nak cakap apa pun beri kebebasan. Jadi saya fikir gunalah kebebasan itu dengan sebaik-baiknya. Cuma pastikan sebab rakyat sekarang dia lebih pintar, lebih cerdik. Rakyat boleh membuat penilaian sendiri. Ini sebagai rakan.